Coba rem maning nang. Niung. Coba rem. Nah, wes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau selamat datang di channel Kiboy Hino 500 ya. Jadi di konten kita kali ini kita akan ini ya merubah suara rem. Jadi bunyinya itu seperti siung siung gitu kalau di rem. Siung siung. Jadi dengan modal murah sekali ya, modalnya cuman Rp5.000. Jadi rem kita udah nggak bunyi angin lagi. Kalau biasanya kan bunyinya cus cus gitu ya, angin doang. Tapi kali ini kita rubah jadi pokoknya cakep lah remnya. Oke, disimak sampai habis ya. Let's go. Jadi untuk remnya itu pembuangannya ada di depan ya, pembuangannya di depan. Jadi kita buka cap dulu. Untuk pembuka capnya di sini nih, cap mesinnya di sini nih ya guys ya. Nah di sini nih, ini buat membukanya. Jadi sampai bunyi tuh klek, bunyi klek gitu ya. Udah bunyi klek. Oh ini nih selangnya nih tuh. Ini belinya di mana? Ini belinya di tukang akuarium ya guys ya. Tuh yang buat apa namanya, airnya itu nyedot dari pompa ke saringan ini nih. Jadi pakai ini tuh bunyi nanti ya. Jadi pemasangannya gimana? Dimana? Di sini nih. Nang, tolong nang. Itu dicangkulin. Di situ di lubang. Masukin. Nah. Jadi itu adanya di sini nih guys. Ini nih. Nih ini tuh ini remnya ya. Coba dang naik nang, injak rem. Ini masih standar nih, standar dari pabriknya begini. Nah, jadi keluar angin remnya itu dari sini ya guys ya. Coba nang injak nang rem nang. Loh, jus rem buang. Nah, udah apa dulu tahan. Coba kita pasang ini nih, tinggal dimasukin ininya di kesiniin boleh. Jadi posisinya begini tuh. Coba nang rem. Tuh, bunyinya ngiung. Gitu ya. Kabel secuil lalu boleh taruh. Coba rem maning nang. Ngiung. Coba rem. Nah, wes. Nah, itu ya, guys ya, bunyinya tuh new. Posisinya di sini nih. Posisinya di sini. Ini belinya di toko ikan. Di toko peralatan ikan itu, ikan hias. Itu ada ya di sini ya, beginian. Harganya berapa? Rp5.000. Nah, kalau mau pakai sempritan yang buat burung tuh bisa. Jadi di sininya dikasih sempritan nih. Jadi bunyinya nanti prit gitu, bukan ngiung. Kalau ini kan tadi ngiung. Ya guys ya. Semoga bermanfaat. Nah, simpel sekali, tinggal diginin aja. Sudah. Jadi. Sudah oke, sudah jadi. Nah, ini udah ditutup lagi. Kita mau tes dari dalamnya. Tes dari dalam ya. Coba kita rem, kita injak rem.
Tuh, bunyi. Syung. Nyung. Oke. Oke ya guys ya, jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe. Komen yang ini ya, apa mau dibikinin apa, komen aja. Oke guys, selamat sore, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya terus. Bye bye, assalamualaikum.